bertemu kembali dalam review sebenar. Okey. Sayau Sarawak juga. Ini pakai channel di promokan kepada saya ataupun di tag kepada saya oleh Ahmad Kilat. Ya, Ahmad Kilat. Jadi dia nak saya untuk buat review sebenar tentang konten Sayau Sarawak Vlog. Alright, ya. Yeah. Saya tengok sikit jelah. Saya tengok sikit saja berkenaan dengan makanan national dish. Sorry, dish. National dish. National dish untuk Sibu, iaitu Kampua Mi. Siapa tak pernah rasa Kampua Mi? Okay. Di Kuching pun ada Kampua Mi. Di mana-mana tempat ada Kampua Mi. Tapi kita tetap akan pergi kembali ke the original place Kampua Mi, iaitu di Sibu. Yang special ini, yang dibawa khas oleh saya Sarawak Vlog adalah Kampua Mi ini terbang. Kampua Mi terbang. So, saksikanlah. Kalau canai, you boleh tebak canai terbang. Terbang ini, Kampua Mi terbang. Saya tak pernah merasa benda ni, walaupun saya pernah ke Sibu. Travelling semua tu, saya tak pernah pergi ke sini. Tapi kali ini, saya Sarawak bawa kita ke sini. Nanti ada masa ke Sibu, kita akan pergi ke sini. Okey, mulakan video. Silakan, Cik. Dan anda akan melihat dan perhatikan cara pembuatan konten Sayau Sarawak Vlog. Cara pembuatan konten dia, cara dia mengolah video, editing semuanya, for me terbaiklah, for me terbaik. Sangat-sangat mencirikan seorang YouTuber sebenar. Yes, serius. Serius. Okay? Tengok lah nanti. Silakan. Mana butang saya ni? Alright. Sibuk guys. Jadi untuk bom sibuk kita aku dekat mic kita makai. Tengok drone. Jadi mi kampung masih sibuk itu yang berjalan aman guys. Jadi ya memang special event guys. Lagi kita sama-sama mendak di kedai makan guys. Check it out. Tengok, tengok. Tengok ni. Dan musiknya dan montajnya. Tengok. This is the way. This is the way. Tengok. Apa? Let's go. Wah, oh, drone. Dia menggunakan drone lagi. So, promote for Facebook. Dia ada Instagram di sini. Okay. And of course lah, the full link video saya akan letakkan di bawah ya. The full link video tu ni. Untuk anda dapat dengan jelas video ni. Di bawah description ya. Okay. Haa, ah, ini dia. Terbang lah. Terbang weh. Terbang weh. Terbang tu. Oh, terbang tu. Uyuh. Oh. Ui. Ui, hebat lah. Kasih terbang, kasih terbang, terbang, terbang sekali. Boleh tahan, boleh tahan. Oh, itu dia. Itu dia. Ui, kalau jatuh tu. Jadi expert dah, nak expert lah. Oh, itu dia. Terbang je. Hebat, 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 hebat. Dengan penuh detail, dengan penuh syuk-syuknya. Ah, ya. Yeah. Hebisan tak gitu, guys. Hui. Biasalah, si bawang ni, guys. Sang bawang. Terus, yang bawang lepasnya, sudah semesti baru kemarin, yang mie. Jadi, itu mie terbaik, guys. Mie. Ya. Mie campur kicap. Sebenarnya, bukan ambil sos sendiri, guys. Bukan campur bahan, gitu. Tengok gaul, ya. Campur sibu, guys. Memang spesial, guys. Yes, yes, yes. Jalan aman. Jalan aman, jalan aman, jalan aman. Itu dia. Sebenarnya aku kan USMI dulu ya. Sul. Sul, 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 sul. Aduh, duduk, 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 duduk. Lapar weh, lapar weh. Cok, minta risan daging ya. Oh. Takut.
memang kebaikan. No, hebat lah. Lagi close up lagi kan. Terbaik orang tu dah close up lagi. Video yang cukup padat, padu walaupun pendek, semuanya ada termasuk sekali. Okey. Dari video ini, satu of course makanan lah, special makanan terbang. Teh tarik canai terbang. Ini apatah lagi ini, kampung mi terbang. Lain kali ada kolok mi terbang lagi. Tapi mi goreng tak boleh lah, mi goreng lah. Tapi ini semua boleh terbang. Okey, tak apa. Alright. Channel ni uniknya adalah cara dia mengedit videonya. Okey. Sangat jelas mempromosikan baik Facebook ke Instagram ke sebagainya. Sangat jelas memang committed untuk membuat editing yang terbaik. Dapat tengok menggunakan drone dan sebagainya, dan permulaan yang rancak dan diakhiri dengan rancak. Okey, jadi flow-nya macam ni flow-nya cukup bagus ya. Cukup bagus. Dan pada akhirnya, intipati penceritaan video ini mencapai kepada audien, iaitu saya dan semua lah. Kerana sekarang ni pun saya rasa dah lapar dah, walaupun dah pukul berapa ni, rasa lapar. Okay, untuk Kampua. Ya? Terima kasih saya Sarawak Vlog kerana mempromosikan satu lagi produk Sarawak, National Dish Sibu. Okay? Dan yalah, dipromokan kepada semua kita, even orang Sarawak tak tahu tempat ni ya. Now semua orang Sarawak tahu di sini tempatnya untuk melayan kampung mi terbang Sibu. Boleh pergi dan check it out. Jangan lupa subscribe channel saya Sarawak Vlog ini. Saya akan letakkan link description video asalnya dan juga YouTube linknya juga. So senang sikitlah, senang tengoklah video lebih jelas lagi. Ini video untuk buat review saja, okey. Right, so we end our review sebenar. Untuk siapa-siapa saja di luar sana yang nak review video mereka di sini, silalah DM saya ke tepi. Atau review saya lebih baik. Terima kasih.